Selebrita. Di saat kalau lagi pandemi ini, kalau mau menikah kan kalau dulu orang tua ikut ribet karena mau pesta, mengundang, mau apa. Kalau lagi kayak gini kan mereka konsepnya lebih ke yang nggak undang banyak orang, yang penting halal aja dulu gitu, dan yang penting kita juga berdua di orang tua yang yaudah kalian selebrita yang mungkin, yang penting memang yang kalian inginkan, dan kalau memang menuju sesuatu hal yang baik, insya Allah akan dipermudah. Kemarin mereka udah ada ya, walaupun satu tahun ada jatuh bangun dalam berhubungan juga. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk, oke, kita harus menikah gitu. Pasti kan melalui proses yang lumayan ya buat mereka gitu. Tapi kalau ditanya gimana ya, kan mereka yang wajib, yang cocok menjawab. Kabarnya sebelum Ramadan. Ya Allah, doain aja. Kalau jujur, aku cukup orang yang gak bakal merahasiakan. Namanya ini kan pernikahan yang membahagiakan, ngapain dirahasiain. Tapi kita berdua juga memang belum mereka juga belum ngasih tahu mau di tanggal berapa, bulan berapanya belum. Tapi kalau dalam waktu dekat, tanggal berapa, ya, bulan berapa, anaknya berapa. Kalau lokasinya di mana, Mas Anang? Lokasinya di mana? Tetap di GBK atau nah, atau itu pindah mereka yang tahu. Kamu kok nanya sama aku aja. Enggak, gini-gini. Mereka pasti akan ngomong kalau ini udah fix semuanya. Pasti dia mau lah. Iya, kalau sekarang pasti ini satu dan itu. Kayaknya juga kan kalau kita main ngomong salah nanti kan malah enggak enak kan. Mereka yang lebih paham. Masih mau ngomong bukan keluarga ya? Belum. Insya Allah dalam waktu dekat. Tapi makanya katanya sudah meminta. Minta. Minta? Iya. Bisa-bisa aja dia. Aku yang mau. Di vlog YouTube apa? Namanya di vlog itu aku nanya kalau bisa ya syukur, nggak bisa ya udah, dan aku cuma ngomong nanti kan ngomong lagi sama Ata yang punya acara kan, Ata sama Aurel. Nah aku nanya dulu dia tuh, kita mau tuh kalau dia mau itu udah deket sama aku lama tahun. Udah lama kita sering ke pondoknya juga di Jogja, jadi udah kayak keluarga. Pondok sudah punya wedangan ya kan, kita ya pasti namanya lagi pernikahan pasti menggabungkan dua keluarga, didoain aja lah ya. Udah berapa persen itu? Nah ini lucu ya, nikah orang sama aku. Persiapannya kan aku bilang kalau mereka berdua nih kayak bangun candi kayaknya bisa dalam waktu singkat gitu, dalam melakukan segala hal. Dalam mereka masih muda pasti bisa apa aja. Kita keluarga ya pasti orang tua didoakan aja. Hanya bisa mendoakan, dan nanti kalau udah memang ada kepastian kita akan pasti siapkan. Tapi nggak pernah sebagai papi itu kan sudah itu bukti kan dirimu paling yang kamu apa jangan menikah muda katanya gitu. Jadi kayaknya belum percaya banget gitu. Sedangkan mereka kepingin Aurel bahagia. Semua dengan orang tua. Dengan pilihannya. Ya pasti. Ya. Kalau dengan apa seperti apa? Yang milih kan Aurel kan? Iya, nanti tanya Aurel dulu. Ya, aku tanya Aurel dulu. Kayaknya udah buka banget kalau ini. Mas Anang, makasih Mas Anang. Jangan lupa subscribe ya.